Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد عباد الله yang kami muliakan, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari sekian miliar manusia Allah pilih hamba-hambanya yang layak mendapat hidayah Islam dan nikmat iman. Dan itu termasuk kita-kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hendaknya hidayah ini Allah terus tambahkan dan nikmat kita, nikmat iman ini Allah kuatkan, Allah kekalkan di dada kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Amin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam untuk kekasih kita bersama, panutan dan junjungan kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tidak ada orang yang normal yang tidak cinta dengan harta. Tidak ada orang yang sehat yang tidak memburu harta. Tetapi Allah memang telah mentakdirkan dan menjadikan fitrah di dalam dada ini, cinta dan suka harta itu memang ada. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allahumma arhamna bil Qur'an wa shadaqallahul 'azim. Allah telah menghiaskan di dalam dada manusia kesukaan kepada wanita, suka kepada anak-anak, suka kepada emas, suka kepada perak, suka kepada kuda-kuda tunggangan yang bagus,
suka kepada rumah-rumah yang indah, suka kepada perniagaan dan penghasilan yang banyak, suka. Jadi kalau diceritakan ini semua adalah harta. Dan itu adalah fitrah. Kalau ada di antara kita yang mengatakan saya tidak suka harta, maka orang ini pembohong. Orang ini pembohong. Mana mungkin dia tidak akan suka dengan harta, sementara Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran zuyyina, telah dijadikan perhiasan yang indah di dalam setiap manusia itu kesukaan dan kecintaan kepada wanita nomor satu, anak-anak nomor dua, harta mulai dari emas, perak, uang dan seterusnya. Tayyib, kaum muslimin, tema yang diberikan kepada saya ini tema yang sudah hampir lama saya tinggalkan, dalam artian di mana-mana saya diundang selalu temanya akhir zaman. Akhir zaman, akhir zaman. Pernah sesekali saya berharap kapan ya saya diminta dengan tema yang lain. Memang spesialis saya akhir zaman, kematian, hidup setelah mati, alam kubur, alam barzakh yang serem-serem, sampai kepada pembahasan padang mahsyar, seluruh bilik-bilik dan kejadian demi kejadian, step demi step di padang mahsyar yang membuat orang bisa bergidik dan ketakutan, sampai pembahasan kepada surga dan neraka. Ini spesialis saya. Jarang ada yang minta pembahasan yang seperti ini. Dari kemarin saya masih bertanya-tanya, kenapa ya diminta pembahasannya tentang jangan bangga dengan harta. Ah, udah deh, saya kaitkan dengan akhir zaman. Jadi nyambung. Masalahnya begini. Ada hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Iqtarabati sa'ah, wa la yazdadun nas minad dunya illa hirsa. Ketika kiamat sudah semakin dekat, selera manusia dengan harta semakin. Lihat saja glamornya dunia ini. Bagaimana bumi yang begini tua dan renta, ibarat nenek-nenek tua yang dipolesi dengan lipstik yang menor. Udah tua, bangkotan. Saya ada di Mesir. Waktu saya di Mesir, seorang nenek-nenek mantan aktris kawakan, waktu gadisnya Masya Allah, dikasih lihat itu film-filmnya masa gadis, waduh Masya Allah. Orang Mesir itu Pak Satpamnya aja kalau datang ke Indonesia jadi bisa jadi aktor kita, bisa jadi artis. Apalagi memang bintang filmnya. Jadi ini nenek-nenek kempot habis. Peot-peot. Tapi masih memaksakan diri dengan lipstik jadi menor. Si nenek ini diwawancari oleh televisi resmi, televisi nasional Mesir. Apa tanya pertanyaan wartawan kepada sang nenek? Nek, dipanggil nenek. Nek, umurnya sudah hampir 100 tahun kok. Ya. Ditanyakan kepadanya, Nek, sekarang apa yang menjadi impian nenek? Setelah film-film masa lalunya semuanya diputerin, ya, termasuk tarian perutnya, itu semuanya diputer ulang kembali. Apa jawaban si nenek? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jawabannya adalah, ana aizah pulus kitir. Ana aizah pulus kitir. Gak ngerti kan? Bilang aja cepat, gak ngerti. Bahasa Arab fushanya adalah ana, ya tetap ana, aizah uridu. Ana uridu atau ana uhibbu, fulus ya fulus. Kitir, kitir itu adalah kathirah. Saya ingin uang yang banyak. La ilaha illallah, udah bau tanah mimpi memikirkan uang yang banyak. Itu uang mau diapain sih? Jadi sekali lagi saya katakan, dunia ini kayak nenek-nenek tua kempot itu. Makin tua makin enggak tahu diri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj dipanggil-panggil oleh seorang nenek tua yang berdandan bak dandanan seorang anak gadis belia. Tapi kesan tuanya enggak bisa disembunyiin. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini siapa?" Jawaban malaikat Jibril,
ini perumpamaan duniamu wahai Muhammad. Bumi yang engkau huni, dunia yang engkau tempati sudah tua, sudah hampir kerok, sudah hampir mampus wahai Muhammad. Tapi makin tua makin berdandan. Coba aja lihat kota-kota besar di mana-mana semakin canggih kelihatannya. Teknologi juga semakin memukau. Kita kembali kepada hadis tadi. Semakin dekat kiamat, semakin rakus umatku dengan dunia. Ayah, semakin silau melihat dunia. Jelas ini adalah umat Nabi Muhammad yang enggak ngerti hakikat dunia, yang enggak ngerti hakikat harta, yang enggak ngerti hakikat akhir zaman. Dia akan silau melihat dunia. Tapi umat Nabi Muhammad yang beriman, yang mengerti hakikat dunia, mengerti hakikat harta, insya Allah Ta'ala, seberapapun glamornya dan mengagumkan dunia ini, dunia itu di hatinya tidak ada tempat. Dia perlu dunia, tapi dia tidak akan silau dengan dunia ini. Mari kita bedah Bapak Ibu. Lanjut hadis Nabi di Sahih Bukhari Muslim tadi, wala yazdadun nas minallahi illa bu'da. Dan tidaklah kondisi manusia ketika kiamat sudah semakin dekat kecuali kemesraan dan rapatnya hubungannya dengan Allah semakin renggang dan semakin jauh. Umumnya ya, umumnya. Walaupun pada kenyataannya kita lihat sekarang masjid-masjid alhamdulillah lebih banyak diisi sekarang. Betul? Ibu-ibu apalagi Masya Allah yang pakai jilbab gini-ginian, ini baru tahun-tahun belakangan. Dulu jilbabnya masih jilbab ala helm. Ya, iya kan? Jilbabnya jilbab ala helm, nyetak habis lehernya juga kemudian masuk ke dalam baju, ya. Oh. Orang pakai jilbab, dia pakai jilbab, tapi kalau ditanya ini jilbab syar'i enggak? Tidak, jauh. Tapi sekarang Masya Allah lihat ini. Lihat ini bapak-bapak pemandangannya sudah beda dibandingkan dulu. Orang beriman sih tidak, apalagi mendengarkan kajian akhir zaman, makin antisipasi, makin mawas dan makin hati-hati, makin soleh, makin solehah. Amin. Ini kalau orang beriman loh. Cuma kalau orang Islam yang levelnya baru sebatas muslim, yang levelnya baru sebatas muslimah, apa yang digambarkan Nabi ini mereka yang dimaksud. Makin dekat kiamat, makin kemaruk memburu dunia, makin hebat di hatinya kelihatan dunia ini. Taib dunia, taib dunia, taiblah Bapak Ibu yang kami muliakan. Saya ingin merenung dan mengajak kita semua bertafakur dalam makna judul. Apa judulnya? Jangan bangga dengan harta. Saya bertanya kepada Bapak Ibu. Ini jam tangan Rolex. Ini umpama. Kalau mereknya mak, saya nggak tahu ini mereknya apa, dikasih orang di Malaysia. Waktu saya transit di Malaysia, ya, kemudian sebelum naik bus menuju ke airport, ada salah seorang di antara jamaah yang dia tahu kita akan transit, dia beli jam. Katanya, Ustaz, saya sangat bahagia dan sangat bangga kalau Ustaz berkenan menggunakan hadiah kami ini. Saya buka, ternyata jam tangan saya lepas yang lama, saya pakai. Ya. Jadi saya nggak tahu nih mereknya apa, ini jam harganya berapa, saya nggak tahu, saya pakai. Pas. Dibawa ibadah umroh. Sampai sekarang lengket di tangan. Jadi anggaplah ini Rolex. Banggakah saya dengan Rolex ini? Sementara HP saya, HP yang paling keren HP apa ya? Yang harganya sampai 25 juta. Apa nama? Ya udah, itu aja. Banggakah saya dengan itu? Kemudian ternyata saya buka dompet banyak sekali kartu saya, kartu ATM, ya. ATM ini, ATM itu, ada kredit ini, ada ini segala macamnya, ya. Ada visa ini, visa itu. Apakah saya bangga? Kalau saya bangga, sekali lagi saya termasuk yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, maghururun, manusia yang ditipu oleh dunia. Sempat ada bangga saya dengan harta ini semua, saya ketipu. Saya ketipu. Kenapa kita tidak boleh bangga dengan dunia, dengan harta? Jawabannya begini, berikut ini. Satu.
Yang pertama, kenapa kita tidak boleh enggak bangga dengan harta, dengan dunia? Allah mengatakan di dalam hadis qudsi yang sahih, dunia ini tidaklah lebih berharga daripada sehelai sayap lalat. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan dunia ini adalah bangkai. Dunia ini adalah bangkai. Ini hakikat yang pertama, Pak. Ibu, mari kita cerita tentang bangkai yuk. Kita cerita tentang bangkai, mau? Lihat, ada tikus mati, ada kucing mati, ada anjing mati, atau orang yang mati di dunia perang, ada musibah kayak tsunami Aceh, jadi bangkai semua manusia kan? Saya bertanya, gimana kondisi bangkai? Busuk tidak? Atau bangkai makin jadi bangkai makin cantik? Makin menarik? Tidak. Maaf, bahasa saya kalau agak sedikit kotor dan jijik ya. Bangkai itu dipenuhi oleh apa? Bakteria, kuman, kemudian ulat. Betul tidak? Siapa yang suka dengan bangkai? Anjing, lalat, burung bangkai, bukan begitu Bapak? Ulat, makhluk-makhluk kerenkah yang di sekitar bangkai? Saya bertanya pada Bapak Ibu, kalau ada orang yang dekat dengan kita karena kita punya duit, karena kita punya harta, hati-hati. Kualitas orang itu ulat. Kualitas orang itu adalah lalat. Kualitas orang itu adalah anjing. Maaf kalau bahasanya kayak gini ya. Karena istilah bangkai dari siapa munculnya? Dari Allah, dari Rasulnya. Nah, dunia ini adalah bangkai. Orang yang datang pada kita menjilat. Orang yang datang ke kita merapat karena kita berduit, karena kita kaya. Hati-hati, jangan kagum dengan orang ini. Tapi orang yang tidak memandang kita punya harta atau tidak, ketika kita salah, kita ditegurnya. Ketika ada acara-acara hebat, dia mengajak kita, dia ingatkan kita sholat, dan dia tidak pernah memerlukan harta kita. Tidak pernah, bagi dong, tolongin aku dong. Enggak, kayak gitu orangnya. Ini sebenarnya adalah sahabat sejati. Awas, kalau kita punya duit, yang dekat kepada kita cuma bangkai. Yang dekat pada kita cuma bangkai, tidak lebih daripada itu. Ulat, lalat, anjing, burung bangkai, bakteri, kuman, semuanya ada di situ. Bunda, boleh saya saja yang bicara? Izin ya. Ya. Karena agak terganggu pikiran saya. Khair insyaallah. Kita masih punya banyak waktu untuk berbicara. Taib kaum muslimin, inilah dia hakikat daripada harta yang pertama, bangkai. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, maaf kalau kita juga begitu, kita punya karakter dekat sama orang kaya. Kenapa? Karena dia kaya. Awas, di diri kita ada karakter ulat. Di diri kita ada karakter lalat. Di diri kita ada karakter anjing. Karena kita dekat pada orang karena dia kaya. Nabi pernah memberikan penilaian kepada para sahabat. Dan ini ditegur langsung oleh Nabi. Jadi sahabat begini, lewat orang kaya yang pakaiannya necis, rambutnya rapi, kemudian parfumnya terkenal, parfum-parfum luar negeri. Memang di kota Madinah dia adalah salah satu konglomerat. Cuma dia kafir. Orang kaya ini lewat dengan gaya jalan orang kaya, kan nampak ya Bu ya? Gaya jalan orang kaya itu kan khas ya. Jalan. Nah, Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, bagaimana menurut saudara orang yang ini? Sahabat pas ngelihat kepada orang kaya itu, ya Rasulullah, kalau yang kayak gini, kalau dia ngomong pasti orang mau dengerin. Kalau dia datang pasti dibuka lebar-lebar pintu menyambutnya. Hah? Kalau dia melamar kagak bakalan ditolak ya Rasulullah. Orang macam gini di mana-mana dia mendapat tempat, dia pasti diterima. Dan orang macam ini orang terhormat ya Rasulullah. Menurut ibu-ibu normal enggak sahabat menjawab begitu? Normal ya. Tapi apa kata Rasulullah? Gitu ya. Baik. Tak lama kemudian jalan lagi orang yang lain. Orang yang sendalnya aja belang. Hah? Rambutnya agak semrawut. Mukanya kan muka orang miskin dengan muka orang kaya nampak beda habis kan? Ciri khas muka orang miskin tuh nampak banget sama dia. Bajunya juga banyak. Model warnanya Pak, belang sana tombol sini tambah. Dan dia jalan dengan cara jalan orang kaya, cara jalan orang miskin beda enggak?
Beda. Kalau orang miskin asal jalan aja. Gak ada beban kan? Kalau orang kaya jalannya tuh diatur. Iya kan? Betul tidak? Ada sekolahnya, cara jalan orang kaya, cara minum orang kaya ada sekolahnya. Baik Bapak Ibu, lewat nih sahabat tipe yang kedua. Lewat. Kemudian Nabi bertanya, sahabat-sahabat sekalian, kalau yang ini gimana menurut kalian? Awas, ini bukan dalam rangka hibah loh ya. Nabi bukan dalam rangka hibah, tapi dalam rangka mendidik para sahabatnya. Kemudian lewat yang kedua, alah ya Rasulullah, kata sahabat. Nah ini, alah ya Rasulullah, ini maka gak laku. Ya Rasulullah, kalau dia bicara bakal ditinggalin orang. Kalau dia datang akan ditutup orang pintu rumah rapat-rapat, jangan-jangan mau minjem duit nih. Hah? Kalau dia melamar pasti ditolak ya Rasulullah. Orang kayak gini level bawah gak laku ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Di sini Rasul menegur. Awas kalian. Kalian melihat kepada penampilan zahir dan kepada dunia. Awas kalian. Yang pertama tadi ketahuilah oleh kalian. Dia di mata Allah tidak lebih-lebih berharga daripada seekor bangkai. Daripada seonggok bangkai. Dan dia adalah ahli nar. Dia adalah penduduk neraka. Karena dia kafir. Banyak dosa dan maksiat yang dia buat. Sementara yang kedua, walaupun penampilannya sebegitu miskinnya, tetapi dia ahli ibadah. Dia suka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dia cinta kepada Islam ini. Dia adalah ahlul jannah. Di hadis yang lain Nabi berkata, sesungguhnya Allah tidak menilai karena harta, karena penampilan, tapi Allah menilai karena hati dan karena amalan. Begitu. Kalau wajah tampan, wajah cantik, emang ada andil orang ini untuk bisa dia tampan pas lahir, untuk bisa dia cantik pas lahir? Enggak ada. Itu cuma pemberian. Kalau dia kaya karena orang tuanya kaya, lalu dia mendapat harta warisan dan menjadi kaya, apakah ada andil dia untuk bisa kaya? Kalau Allah memiskinkan dia bisa miskin? Baik, kembali sekali lagi Nabi luruskan para sahabatnya. Kamu jangan coba-coba menilai orang dari penglihatan luar ya, kata Nabi. Jadi gigi itu nempel atas bawah. Jangan coba-coba menilai orang dari penampilan luar. Nilailah orang karena agamanya. Nilailah orang karena ketakwaannya. Maaf Bapak Ibu. Salah satu bentuk ciri sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Kan gitu kan? Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak yang hak, meremehkan manusia. Nah yang kayak gini nih, gara-gara miskin. Atau mungkin SD aja gak tamat. Lu jangan duduk dekat gua. Lu SD aja gak tamat, sono. Sombong amat tuh orang. Meremehkan orang lain, Pak. Oh dia baca ayat, baca hadis. Apa langsung dikatakan kepadanya? Kamu kan baru belajar kemarin sore kan? Udah berani-berani nyampaikan ayat hadis kepada saya. Gak level kamu. No, sono. Seorang dokter debat di Padang Panjang dengan seorang LC. LC ini baru tamat S1 di Al-Azhar. Sementara yang berdebat adalah dokter. Secara dalil-dalil dan ilmiah jelas rontok dokter ini. Malu dia. Lalu dia menampilkan statusnya. Saya dokter, kamu baru S1. Sebenarnya kamu gak level bicara di depan saya. Ini termasuk sombong apa tidak? Sombong. Karena ghamtun nas, meremehkan manusia. Baik. Jadi sekali lagi, jangan coba-coba menilai orang karena penampilannya dan status sosialnya. Kembali kita kepada hakikat. Hakikat harta yang pertama, harta ini adalah bangkai. Bangkai. Hati-hati ibu, jangan jadi pemburu bangkai. Yang memburu bangkai siapa? Yang mengejar bangkai siapa? Yang cinta bangkai siapa? Kalau kita bersahabat pada orang, jangan karena orang itu kaya. Maka sekali lagi, maaf. Kita tidak lebih berharga daripada lalat, daripada ulat, daripada cacing, daripada anjing. Maaf. Maka luruskan niat. Kita dekat sama orang ini karena dia orang soleh. Karena dia orang baik. Karena akhlaknya mulia. Tapi karena dia penjudi, karena dia tukang makan riba, tapi duitnya banyak, saya merapat kepadanya, mudah-mudahan dari keuntungan yang saya dapat, maka ente di mata Allah, di mata para malaikat, bahkan di mata orang-orang beriman, tidaklah lebih berharga daripada lalat, daripada ulat, daripada cacing, daripada mikroba, daripada kuman, daripada anjing. Na'udzubillah, ya bu ya. Jadi tolong hargai diri kita, jangan sesekali merapat kepada orang kaya. Kata Rasulullah, kalau ada ulama duduk dengan orang kaya, tidak dalam rangka ingin menasihatinya,
hilang 2/3 agamanya. Ya Allah ya Rabb. Maaf sekali lagi, saya ulangi. Rasulullah bersabda, jika ada orang kaya, jika duduk di dekat orang kaya sementara bukan dalam rangka ingin menasehatinya, hanya ingin mendapatkan sesuatu dari bahagian dunia dari orang kaya ini, dia hilang agamanya di mata Allah 2/3 daripada agamanya. Dhahaba thulutsa dinihi, hilanglah darinya 2/3 agamanya. Masya Allah Pak, ulama duduk dengan orang kaya itu harusnya nasehatin. Semoga yang mendengarkan ceramah ini di video-video di Uzma Media kami akan tahu. Alhamdulillah hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali, malah kalau dekat sama orang kaya Pak, saya saatnya menegur dia, saatnya mengingatkan, awas. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga nanti paling terlambat di akhirat sambil merangkak karena hartanya banyak. Dan itu disampaikan pada orang kaya. Jadi orang kaya kalau ketemu saya Pak, maaf ya, akan dapatkan nasihat yang bagus-bagus. Benar. Belum pernah ceritanya orang kaya yang duduk dengan saya enggak akan dapat nasihat. Karena saya tidak akan kagum dengan hartanya. Seujung kuku pun tidak akan pernah kagum dengan hartanya. Justru kasihan. Kenapa kasihan? Saya bertanya pada Bapak Ibu. Waktu Isra Mi'raj, Nabi diajak jalan-jalan melihat neraka. Siapa yang paling banyak penghuni neraka? Siapa? Salah satunya orang kaya. Ibu jangan sentimen dengan wanita deh. Ya. Ra'aitu aktsara ahli nari min ummati ar-ru'asa awiz zu'ama wal aghnia. Para pemimpin, para penguasa dan orang-orang kaya. Gitu loh Bu. Ya. Jadi apanya yang perlu dibanggakan? Inilah Pak, maaf sekali lagi saya katakan, kalau Bapak dekat dengan orang kaya, niatnya bisa mengajaknya sholat berjamaah, niatnya bisa mengajaknya ke majelis-majelis ilmu, niatnya agar dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, ini baru pendekatan yang sahih. Ini baru bukan cacing kualitas kita. Ini baru bukan ulat kualitas kita. Karena kita tidak mengharapkan kekayaannya untuk diri kita. Orang yang paling kaya adalah yang tidak pernah berharap dari kekayaan yang ada di tangan orang lain. Ini orang paling kaya. Orang yang paling kaya yang tidak pernah berharap yang ada di tangan orang lain. Dari ketika dia datang ke dekat orang lain, dia tidak pernah merasa rendah. Dia tidak pernah merasa minder di depan orang ini. Kalau bahasa orang Padang, kucui ibadahnya di muka orang itu. Ngempes, ngecil di depan orang itu karena ini orang kaya, saya orang miskin. Enggak. Kalau orang bukan duitnya yang dia harap, bukan sesuatu dari duniawi dari orang itu yang diharapkannya, dia datang dengan izzah. Dia datang dengan Islam dan salam. Masya Allah. Ngomongnya lepas, menasehati juga tidak ada beban. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah dia. Hakikat harta yang pertama, harta adalah bangkai. Maka, orang yang memburu harta, dia adalah pemburu bangkai. Orang yang mendekat kepada orang-orang yang berharta, sementara bukan dalam rangka menasehati atau untuk saling menguatkan agama, maka ini adalah kualitasnya, kualitas ulat, kualitas cacing, kualitas... Lama-lama saya mengucapkannya jadi gak enak juga ya. Gimana tuh Ustaz anjing-anjing katanya dalam masjid. Ya udah deh, saya stop aja Bapak Ibu udah paham. Baik. Lalu hakikat harta yang kedua, saya terkesan sekali yang dinasehatkan oleh Abu Darda atau Abu Darda, salah seorang mantan konglomerat kota Madinah. Ketika dia masuk Islam, hartanya dari perdagangannya dia manfaatkan untuk membela perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lalu dia merasakan manisnya hidup setelah berislam. Aha. Seorang konglomerat mengubah syair yang menakjubkan berikut ini. Saya yakin sebagian Bapak Ibu ada yang sudah hafal. Sudah dinasyidkan kok. Antara dunia dan nafsu. Ayo, semoga sudah ada yang hafal. Saya bacakan liriknya ya. Apa yang ada jarang disyukuri.